Assalamualaikum hai semua, resep kita kali ini karipap pusing. Antara bahan-bahan yang diperlukan, okey, di sini kita akan siapkan dahulu doh A, masukkan tepung gandum, garam, gula, kita kacau sehingga merata, kemudian masukkan minyak dan kita gaul sehingga merata. Setelah merata, kita masukkan air. Di sini gunakan air sejuk. Masukkan air sedikit demi sedikit sehingga adunan sebati dan tak melekat di tangan. Kemudian kita akan tutup menggunakan plastik ataupun kain. Kita rehatkan selama lebih kurang dalam 1 jam atau minimum 20 minit. Seterusnya, bahan untuk doh B, masukkan tepung beras, margarin. Kita gaul sehingga merata dan tidak melekat di tangan. Okey, ini dah cukup. Sekarang kita akan tutup dan kita rehatkan sekejap. Okey, setelah 1 jam kita rehatkan, kita buka doh ini dan kita ulis sekali lagi supaya doh ini menjadi lebih lembut. Kemudian kita akan potong dan bahagi-bahagikan menjadi 8 bahagian. Dan pada setiap bahagian seberat lebih kurang dalam 60 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan ke semuanya. Okey, sekarang ni doh A dah selesai. Sekarang kita akan buat doh B pula. Kita akan potong menjadi 8 bahagian. Dan pada setiap bahagian seberat dalam 50 gram. Kemudian kita akan bulat-bulatkan sama seperti mana doh A tadi. Okey, seterusnya kita akan lepekkan doh A ni, kemudian kita masukkan doh B dan kita tutup rapat-rapat. Kemudian kita bulat-bulatkan sekali lagi. Dan kita akan buat selebihnya sehingga habis. Okey, ini dah selesai dan kita tutup supaya tak keras, dan langkah seterusnya kita akan gelekkannya. Okay, bila dah selesai digelek, digulung, kemudian kita padatkan dan sekarang kita akan potong. Okay, langkah seterusnya kita akan gelek, kemudian kita akan letakkan inti. Kita gelek, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis. Okay, macam ni dah cukup. Sekarang kita masukkan inti. Okay, rapatkan bahagian atas, kemudian kita kelim. Okay, seterusnya kita akan buat yang menggunakan acuan. Okay, dan bahagian tepi kita sapu dengan air supaya tidak terbuka.
Okey, ini dah cukup dan kita akan buat selebihnya sehingga selesai. Langkah seterusnya, kita panaskan minyak kemudian masukkan curry puff. Kemudian kita cepat-cepat kalikan supaya kulit curry puff tak hancur. Dan kita goreng sehingga masak dan berwarna kuning ke coklat-coklatan. Okey, ini dah masak, kita angkat. Dan kita akan goreng selebihnya sehingga habis. Alhamdulillah, inilah curry puff pusing untuk hari ini. Terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.